Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Amin. Selamat datang, saudara terkasih dalam Kristus. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan saudara kita, Silvertus Aryang Isworo dan saudari Maria Novella Kurniasari Misran. Gereja menyambut saudara-saudari dengan dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih ini. Romo Bernardus Agus Rukianto SY yang terhormat, seluruh keluarga Engelbertus Sunaryanto dan Alexander Misran hendak mengantar saudara Silvester Aryang Isworo dan saudari Maria Novella Kurniasari Misran untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Saudara terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga dan sahabat mempelai berdua yang berbahagia, kita berkumpul di rumah Tuhan ini bersama dengan saudara Silvester Aryang Isworo dan saudari Maria Novella Kurniasari Misran yang pada hari ini bermaksud untuk meneguhkan ikatan kasih mereka di dalam perkawinan yang suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga untuk kita semuanya. Maka malah kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Untuk mengawali Ekaristi ini malah kita menyadari diri di hadapan Tuhan bahwa kita orang yang berdosa. Untuk itu malah kita mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, supaya saling melengkapi dan saling mengasihi. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Yesus, Kau diutus untuk menyelamatkan kami semua supaya kembali bersatu dalam keluarga bersama dengan Allah Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Maka semoga Allah yang penuh kasih mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita semuanya ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Dikau kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya surgawi Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Kan hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus di dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini di dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang dilandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Timpakanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Malah kita bersama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Allah adalah kasih. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah
kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Bila ada cinta kasih, Tuhan menghadiri. Bila ada cinta kasih, Tuhan menghadiri. Yang membuat seluruh umat satu hati, hanya rahmat cinta kasih yang sejati. Berat ringan, suka duka dijalani, penuh iman pada Tuhan Maha Suci. Bila ada cinta kasih, Tuhan menghadiri. Dalam sumpah setia sehidup semati, saling cinta, saling hormat menghormati, pertengkaran sebaiknya dihindari, agar kasih Tuhan dapat dinikmati. Bila ada cinta kasih, Tuhan menghadiri. Haleluya, haleluya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara kasih dalam Kristus, secara khusus saudara Aryang dan saudari Ella yang pada siang hari ini bersama-sama bersepakat untuk saling menerimakan sakramen perkawinan ini. Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sakramen karena kita percaya bahwa di dalam sakramen ini Yesus hadir sendiri untuk menyatukan kedua mempelai. Maka merupakan suatu rahmat tersendiri untuk kedua mempelai yang pada siang hari ini bersepakat untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Meskipun hanya dihadiri oleh orang tua, saksi juga mendukung dari jauh dengan doa-doa mereka, dan kita semua ikut serta mendukung Anda berdua supaya niat Anda berdua yang suci ini diberkati Tuhan dan nanti Anda berdua sungguh bisa membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan penuh kasih. Bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes ditegaskan bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Maka cinta kasih Anda berdua tentu dasarnya adalah kasih Allah sendiri yang sudah menumbuhkan kasih itu secara nyata dan tulus di dalam hati Anda berdua, sehingga Anda pun bersepakat untuk menyempurnakan kasih itu di dalam hidup berkeluarga. Maka saya kira kasih, kalau kita mendasarkan diri pada kasih Allah, kasih Kristus yang menyatukan, maka hidup berkeluarga akan langgeng, akan berlangsung untuk selamanya. Apalagi kalau kita selalu menghadirkan Kristus di dalam keluarga.
Sebagaimana di dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan supaya mereka menjadi satu, sehingga apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan di dalam gereja Katolik memang untuk selamanya, tidak bisa diceraikan. Tidak ada kata bercerai di dalam keluarga Katolik. Maka saya yakin bahwa Anda berdua pun juga sudah sepakat untuk menghidupi cinta kasih ini seumur hidup. Kita semua yang hadir, terlebih orang tua tentu, sangat mendukung, dan kedua orang tua menjadi teladan yang baik bagi Anda berdua. Kesetiaan mereka, kasih mereka kepada keluarga bisa menjadi pegangan bagi Anda berdua juga di dalam membentuk keluarga nanti. Menghadirkan Kristus dalam keluarga berarti Anda berdua juga setia untuk membentuk keluarga baru di dalam Kristus. Maka doa bersama maupun juga mengikuti ekaristi bersama saat ini masih secara daring online, itu sangat diharapkan supaya sungguh-sungguh Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Anda. Dan segala permasalahan itu kalau didoakan bersama di dalam Tuhan, itu pasti lalu juga akan bisa diselesaikan dengan baik. Permasalahan hidup, permasalahan keluarga tentu tidak akan henti-hentinya juga akan datang, tetapi tidak perlu khawatir. Kalau kita mempercayakan semuanya dalam Kristus, kita yakin bahwa Kristus juga akan membantu kita di dalam mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Dan Allah juga akan percayakan anak-anak kepada Anda berdua sebagai tanda kasih Tuhan di dalam kasih Anda berdua. Kiranya pendidikan anak-anak secara Katolik juga menjadi tanggung jawab Anda berdua, bagaimana Anda berdua nanti bisa mewariskan iman Katolik ini kepada anak-anak, sehingga mereka pun juga bisa bertumbuh berkembang di dalam iman akan Kristus sendiri. Maka sebagai keluarga, baik untuk selalu menghadirkan Kristus, selalu mengusahakan bersama-sama dalam doa, dalam makan bersama, itu semuanya ditandai dengan kehadiran Kristus, sehingga nanti Anda juga sudah terbiasa untuk mewariskan kepada anak-anak, mengajak doa bersama, mengajak ikut misa bersama, dan selalu menyerahkan diri di dalam Tuhan yang juga senantiasa akan menyertai, melimpahkan berkat-Nya kepada Anda berdua. Maka malah kita di dalam iman akan Kristus yang menyelamatkan, yang selalu hadir menyertai, kita mohon berkat Yesus sendiri agar Anda berdua sungguh bisa membentuk keluarga yang sejati di dalam Kristus, yang bahagia, sejahtera, dan penuh kasih. Segala sesuatu kalau ada masalah tentu bisa diselesaikan dengan komunikasi satu sama lain. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, karena dengan komunikasi yang baik, saya yakin Anda berdua juga bisa melalui segala rintangan, segala tantangan, segala godaan di dalam hidup bahtera Anda sebagai keluarga. Maka kita semua yang hadir di sini mendoakan Anda berdua supaya keluarga Anda sungguh bisa langgeng, bisa abadi selamanya sampai Tuhan memanggil kita semuanya. Maka semoga Tuhan memberkati Anda berdua, seluruh keluarga, dan juga kita semuanya. Amin. Kita akan masuki perayaan perkawinan. Para saksi dipersilahkan berdiri. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang ke sini dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan berkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup untuk saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Aryang dan Ella
sungguhkah kalian dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah pada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Sylvester Aryang Iswaro, memilih engkau, Maria Novella Kurnia Sari Misran, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu saya dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Novella Kurnia Sari Misran, memilih engkau, Sylvester Aryang Iswaro, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Allah. Syukur kepada Allah. Maria Novella Kurnia Sari Misran, terimalah cincin ini tanda cinta dan kesetiaanku. Doa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sylvester Aryang Iswaro, terimalah cincin ini tanda cinta dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
yang terkasih, terimalah tabel suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup kelak-kelaknya. Dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua perkakapan rohani ini. Tuhan akan selalu mendampingi. Doa kami mengiringi kalian. Saudara terkasih, Tuhan telah berkenan untuk menyempurnakan dan menguduskan cinta Silvester Aryang Isworo dan Maria Novella Kurniasari Misran. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta kasih yang istimewa yang telah mereka terima ini, marilah kita menyerahkan mereka berdua kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Semoga Silvester Aryang Isworo dan Maria Novella Kurniasari Misran yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu serta menjadi saksi kabar gembira Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kesetiaan perkawinan semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang-orang muda, baik yang sedang mempersiapkan diri untuk panggilan hidup berkeluarga maupun yang bersiap untuk panggilan hidup selibat demi kerajaan Allah, Engkau beri kekuatan dalam masa persiapan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah seluruh bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Para saudara, mari kita bersama berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kesempatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kami kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Engkau menghendaki agar perkawinan lelaki dan perempuan yang diciptakan karena anugerah kasih sayang-Mu diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta, tidak henti-hentinya Kau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta di dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semuanya, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Aryang dan Ela, yang telah Kau antar sampai pada perkawinan yang suci ini. Semoga dengan bantuan rahmatmu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semuanya, agar kami pun Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Pran Maria Bunda Allah dan Santo Yosef Mempelainya, para rasul serta semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putera-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara kasih, malah kita bersama meneguhkan syukur kita ini dengan mengulangi doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan untuk melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hamba-Nya ini yang sudah menikah di dalam Kristus, dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuat-Nya sehati sejiwa di dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepada-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini, yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Maria Novella Kurniasari Misran, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya, Silvester Aryang Isworo. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan perkaya gereja-Mu, serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga di dalam suka mereka muji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa muji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang hapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara kasih, Yesus bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita semuanya ke hidup yang abadi. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga daya sakramen yang telah kami terima ini makin bertumbuh di dalam diri hamba-hambamu ini. Berkenankanlah kami semuanya memperoleh hasil kurban yang telah kami persembahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari lubuk hati terdalam kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Bernardus Agus Sugianto SY yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi dan pemberkatan pernikahan ini. Terima kasih Romo Ruki. Juga kepada Romo Yohanes Dwiharsanto PR selaku pastor kepala paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bercela Kumetiran. Bapak Antonio Sunarto dan Bapak Agustinus Budi Sugiharjo yang telah berkenan menjadi saksi pernikahan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua pihak yang telah berkenan memberi bantuan tenaga, pikiran dan sumbang saran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu demi terselenggaranya pernikahan ini. Kami semua mengucapkan terima kasih. Salam dari kami yang berbahagia, keluarga Bapak Engelbertus Sunaryanto dan Bapak Alexander Misran, juga Mbak Ella dan Mas Aryang. Matur nuwun Romo. Kami. Malah kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudara kasih, malah kita mengakhiri perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan Yesus yang berkenan hadir pada pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkatnya atas kalian dan juga seluruh keluarga dan kerabat. Amin. Semoga Dia yang mencintai gerejanya sampai akhir tiada henti mencurahkan cintanya ke dalam hati kalian. Semoga Tuhan menganugerahi kalian harapan untuk menantikan Dia dengan sukacita, seraya menjadi saksi iman atas kebangkitannya. Dan semoga saudara sekalian beserta keluarga mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara kasih dalam Kristus, dengan demikian perayaan Ekaristi untuk meneguhkan perkawinan saudara kita Aryang dan Ella sudah selesai. Pergilah, kalian diutus untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan. Amin. Kita mohon doa restu kepada Bunda Mari. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.